السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. يا رب، عبدك المذنب أتاك بالعذر، فاعف عنا بجودك وتقبل منا بفضلك وانظر إلينا برحمتك. اللهم اغفر لنا ما سلف من الذنب وعصمنا فيما بقي من الأجل، فإن الخيرات كلها بيدك وأنت بنا رؤوف رحيم. يا مجلي عزائم الأمور، يا منتهى همة المهمومين، يا من إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وأحاطت بنا ذنوبنا وأنت المزخور لها، يا مزخور لكل شدة، كنت أزخرك لهذه الساعة فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK-AJK Masjid, hadirin sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita ketemukan lagi dalam majlis ilmu ini, supaya pertemuan pada kali ini dapat menambahkan lagi bekalan kita dan memberi manfaat kepada kita dunia dan akhirat. Kita sambung balik kitab kita, iaitu Jawahirul Bukhari Syarhu Al-Qasqalani, 700 hadis masyruhah yang disyarah, yang dikarang oleh Mustafa Muhammad Al-Imarah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na 'ilmuhu wa nafa'an fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, babu ataupun babun as-sadaqatu min kasbin tayyibin, bab yang menyatakan tentang bersedekah itu daripada usaha yang elok, usaha yang baik, usaha yang baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalullahu illa tayyib wa inna allaha yataqabbaluha biyaminihi thumma yurabbaiha li sahibihi kama yurabba ahadukum falluwahu hatta takuna mislal jabal. Hadis malam ni daripada An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi'adli tamratin, barang siapa yang bersedekah dengan sekadar tamrah, iaitu sebiji tamar. Sebiji tamar saja dia bersedekah. Kalau kita kata sebiji tamar itu benda yang manfaat juga lah, sebiji tamar itu.
Kalau sedekah sebiji gula tak jadi lah. Gula tu sebiji beras contohnya, benda tu dia tak kira manfaat. Jual beli pun tak sah. Saya jual lah, jual apa? Jual 2 biji beras. Tak sah. Ataupun 2 biji gula, tak sah. Garam ke? Tapi tamar ni benda yang sah lah. Sah jual beli walaupun dalam keadaan dia itu murah. Sebiji saja boleh memberi manfaat. Sebiji itu boleh mengenyangkan seseorang itu. Nabi SAW berbuka puasa di sisi dia itu hanya ada sebiji tamar. Dia belah 2. Bagi ke dia separuh, Sayyidatina Aisyah separuh. Sayyidatina Aisyah kata mana cukup dia separuh. Rasulullah kerak lagi, separuh tu kerak lagi. Bagi lagi kepada Sayyidatina Aisyah. Dia makan suku lah. 3/4 lagi dimakan oleh Sayyidatina Aisyah. Jadi dia kata, man tasaddaqa bi'adli tamrin. Barang siapa yang bersedekah dengan sebiji tamar. Boleh jadi kita kata, sebiji tamar itu boleh memberi manfaat kepada orang. Macam kita sedekah kepada orang miskin, orang lapar. Kita bagi ke dia RM2. RM2 lah, ni tak ada harga lah. Ataupun RM1. RM1 tak ada harga lah, nak buat minyak mutu pun tak boleh. RM1. Tapi kita sedekah dengan ikhlas kepada dia, dia boleh guna duit itu, boleh beli nasi ke, nasi lemak ke, saya boleh jadi kenyang dia tu. Boleh manfaat kepada dia. Manfaat. Maksudnya kalau orang kaya, kita jangan banding dengan orang kaya. Orang yang orang kaya kita bagi ke dia RM5,000 tak cukup lagi. Bagi orang yang kaya dia kata RM5,000 nak buat apa, dia kata. Bagi orang miskin RM10 pun berharga. Tu. Dia kata siapa yang bersedekah dengan sebiji tamar. Sebiji ya. Tak payah banyak. Min kasbin tayyibin, dengan usaha yang elok. Maksudnya dia kerja dengan tangan dia sendiri. Bukan duit daripada hasil curi, rampah, rasuah dan sebagainya. Bukan daripada duit ini. Dia memberi sedekah. Sedekah. Dia kata apa? Wala yaqbalullahu illa tayyib. Dan Allah SWT tidak menerima kecuali benda yang elok. Elok. Walaupun sedikit. Macam kita bersedekah itu kerana apa? Kerana dengan hasil titik peluh kita sendiri. Kerja halal kita. Walaupun main masjid, buh sangit dalam tabung tu pun dah diberi pahala oleh Allah SWT berlipat kali ganda. Dengan sebab apa? Dia usaha. Usaha dia sendiri, kerja dia sendiri dengan halal. Kalau orang tu dia main bubuh dalam tabung berapa? Main bubuh dalam tabung RM1,000. Bubuh sengak-sengak. Duit main mana? Duit ambil hasil daripada merompok, curi. Ha. Walaupun tadi kita bubuh RM1 lah. Tapi yang kawan tu bubuh apa? Bubuh RM1,000. Tapi yang diterima yang mana? Yang diterima yang daripada yang RM1 tadi oleh Allah Ta'ala. Macam orang cerita Robin Hood lah. Dia pergi curi duit-duit orang kaya tu. Pergi bedak kepada orang miskin. Kau Islam bukan macam tu. Bukan cara-cara macam tu. Kecuali lah kita kata dia tu merampah hak orang. Kalau merampah hak orang tu, kita mana tu hukum lain lah pula. Tapi dia sebut, dia kata apa? Wala yuqbalullahu illa tayyib. Wa inna Allah yataqabbaluha, dan Allah SWT menerimanya, mengambilnya, menyambutnya. Dia kata biyaminihi, dengan tangan kanannya. Di sini tangan kanan bukan nak maksud Allah SWT itu ada tangan, tangan kanan, tapi menunjukkan Allah SWT itu menerima dengan rahmat dia. Kita kata benda yang kita ambil ni, benda tangan kanan ni, selalunya kita buat benda-benda elok lah. Macam besok pun di hari akhirat esok, faman utiya kitabahu biyamini, siapa yang terima amalan dia dengan tangan kanan dia, maka Allah SWT akan apa, menghisap dia dengan hisap yang ringan. Tu
Tanda, petanda Allah SWT menerimanya itu. Maka diterima dengan apa? Dengan tangan kanan. Tangan kanan. Maksudnya Allah SWT ni, dia tak boleh kita nak menyerupai seperti makhluk. Laisa kamislihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Allah SWT itu tidaklah sama dengan makhluk. Dia kata, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhi rabbika zil jalali wal ikram. Dia kata semua benda itu akan musnah kecuali hanya tinggal wajah Allah Taala sahaja. Wajah Allah Taala tu, Allah SWT ada muka ke? Ada. Kita bukan nak sebut maknanya wajah itu menunjukkan kekuasaan Allah Taala. Kemuliaan Allah Taala itu dinisbahkan kepada wajah itu. Itu benda itu kita tidak boleh nak mentafsirkan dia mengikut keadaan makhluk itu. Tak boleh nak menyerupai Allah SWT seperti makhluk. Ha, dia kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah SWT itu berada di atas arasy. Allah SWT duduk atas arasy ke? Ada. Maknanya benda itu arasy itu sendiri Allah SWT lah yang menciptakan. Ini kalau dalam bab tauhid dibahaskan secara detail. Thumma yurabbaiha, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi, mengembang biakkan dia lagi. Li sahibihi, kepada orang yang bersedekah tadi. Sedekah apa? Dengan sebiji tamar. Dengan harga yang sedikit. Kama yurabba ahadukum, seperti mana berkembang biaknya, bersuburnya ke atas seorang itu. Dia kata faluwaha, faluwaha itu mas kawinnya, mas kawin. Berkembang biaknya mas kawin tu, dengan mula-mula macam ibarat kita berkahwin lah, bagi mas kawin itu apa sekian-sekian, tapi selepas pada tu Allah SWT berkembang biak dengan anak, beranak cucu dan sebagainya. Ah, ha, jadi akan jadi begitu. Itu juga dengan pahala yang kita sedekahkan. Hatta takuna mislal jabal, sehinggalah menjadi seperti sebuah bukit. Pahala bukit. Sebenarnya bukit lah, macam kita masuk saham kita tu, bukan kata duduk situ ya. Duduk situ kan. Maksudnya saham kita tu kita sedekah kan, hari Jumaat mai pakat tolak tabung tu bagi tu ke masjid. Maka masjid gunakan duit itu untuk kepentingan umum. Jangan duk simpan ya. Ada setengah masjid tu dia simpan. Simpan tak ada nak buat apa, ceramah apa dak, nak buat apa mudak, nak buat ni mudak. Dia simpan, simpan buat apa lah. Orang nak bagi sedekah ke masjid pun orang kata, aku bagi buat apa masjid, dia kan nak buat apa, duk simpan. Duit ada beratus ribu dalam akaun. Lepas tu duk simpan gitu. Orang nak bagi dia tengok hasil di tempat lain lah, bukan di sini. Sini bagus lah. Maknanya duit tu orang fikir kadang-kadang nak buat apa. Ha, nak minta, nak buat projek apa-apa pun, oh payah. Nak pasang aircon pun, oh nanti tunggu orang ni, pasal duit banyak. Ha, tu. Jadi orang apa? Orang jadi nak sedekah. Buat aku pergi sedekah ke masjid lain, baik aku bagi ke sekolah pondok ke, nak yatim ke. Pakai duit simpan sini. Benda itu nak digunakan. Orang sedekah tu untuk digunakan. Pahala dia berterusan. Ha, duit dia sedekah, lepas tu pihak masjid buat aircon dengan duit dia. Ha, aircon ni duduk berjalan tu. Ha, dia berkembang biak. Walaupun dia bagi RM1 ya. Ha, tapi bukan duit tu, bukan duit wakaf. Duit ni bukan wakaf. Orang silap lah kadang. Dia ingatkan duit tu wakaf. Bagi ha, ni saya wakafkan duit saya. Duit tu dia nilai dia tu. Dipanggil sedekah. Sedekah ni bukan dalam bab wakaf. Wakaf ni benda yang bermanfaat. Contohnya kita kata, ha, saya sedekahkan kapek ini. Ataupun saya wakafkan kapek ni. Kapek ni dia wakaf boleh lah. Sedekah saya wakafkan kipas angin. Wakafkan kerusi contohnya. Ha, tu untuk masjid. Ha, tak apalah panggil wakaf. Kalau duit ni dia panggil sedekah. Sedekah. Ada Tok Imam masjid tu, dia mai tanya saya, macam mana duit, dengan duit yang orang bagi tu, wakaf tu, untuk kita nak gunaan. Duit tu bukan duit wakaf, duit sedekah. Orang sedekah bagi ke masjid tu. Jadi sedekah masjid tu, masjid tu lah berhak nak buat benda-benda yang
yang manfaat bagi ni. Kenapa nak bagi pahala itu berterusan? Jalan. Jadi kalau orang nampak tu benda hasil, lagi orang tu semangat lagi nak bersedekah banyak lagi. Lagi kita buat banyak, lagi kita buat, lagi orang nak bersedekah. Ini kalau tak ada apa kita kata, tunggu orang nak buat apa-apa pun, maka di situ apa? Di situ nanyalah orang yang bersedekah tu, duit dia duduk sengat gitu, tak boleh nak bergerak. Baik. Tu hadis yang pertama malam ni. Hadis yang kedua. Ha, babu sadaqah qabla raddi. Bab yang menyatakan tentang sedekah itu sebelum ditolak. Ditolak macam mana? Ya, kita akan baca. An Harisah bin Wahb qala sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Daripada Harisah bin Wahb. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasaddaqu, hendaklah kamu bersedekah. Bersedekah. Fa innahu ya'ti 'alaikum. Dia kata, sesungguhnya akan datang bagi kamu itu ataupun ke atas kamu zamanun, satu zaman, yamshir rajulu bi sadaqati, dan dia berjalan untuk dia memberi sedekah. Fala yajidu man yaqbiluha. Tidak ada orang yang nak menerima sedekah. Takut kita lah. Kita duduk tangguh-tangguh kan. Dia kata akan sampai satu zaman, maka orang itu jadi kaya ke semua. Kalau kita tengok lah ni lah. Orang lah ni bukan, dia bukan kuih miskin lah ni. Dia kuih kaya. Dulu jalan kaki ya. Ramai jalan kaki. Ada lah ni, mana ada dah orang jalan kaki. Kurang-kurang ada motor. Bagi motor, tak cukup motor, kereta mesti ada di rumah. Aduh, korban pun lah ni, orang buat korban mana? Oh, buat korban hebat, buat di Syria tu. Kita tak buat dah di kampung ni, dia kata dah duit banyak, jenuh dah. Dia kata kampung dia dah saja 50 ekor dah. Tu dia buat mana? Oh, buat di Syria tu. Dulu nak cari sekor pun payah nak buat korban. Seorang nak buat, duit payah. Lepas tu, lah ni banyak. Lepas tu buat dia mana? Di Kemboja tu. Buat di Vietnam. Dah mana? Dah melimpah ruah dah. Dia kuih banyak dah. Tuhan dah bagi dah. Keluar dah. Hasil-hasil dia bagi dah. Banyak dah. Dia sebut, dia kata tanda hari kiamat itu, dia kata apa? Ya tatawaluna fil bunyan. Dia kata akan bertambahnya bangunan yang tinggi-tinggi. Hufatun uratun, dia kata. Dan dia kata dulu ni orang ni yang sedang berjalan kaki ayam. Tak ada selipar, jalan kaki ayam. Jalan kaki ayam ni makna apa? Orang tu papa kedana lah, miskin. Dulu mengembala kambing. Lepas tu dia dah jadi kaya dah. Dia apa? Dia memperhebatkan bangunan, dia buat tinggi-tinggi. Dia ada setengah kata ya, apa? Ditafsirkan dengan negara Mekah tu. Sebab dulu kita kata ahli orang Saudi tu, raja Saudi tu asal dia orang Badawi. Depa tu mengembala kambing, lepas tu depa boleh takhta tu. Depa nak buat bina-bina. Dengan apa? Bermegah-megah, dia kata. Macam tu. Maknanya di situnya menunjukkan apa? Menunjukkan ekonomi manusia ni Tuhan dah buka dah. Dah buka rezeki, dah bagi dah. Pada waktu lah ni dia kata ha, nak sedekah pun Rasulullah SAW kata sedekah lah sekarang. Sebab apa? Dia kata akan sampai satu zaman, maka kita kena pergi cari orang tu tak ada nak bagi. Macam lah ni pun nak cari orang miskin untuk bagi daging korban tu pun payah. Takrif miskin tu lagu mana kita nak kata. Dalam kampung tu ada dalam satu orang, dua orang, tiga orang gitu ya. Hak miskin. Miskin ni kita kata orang yang payah lah nak makan daging dalam sebulan pun payah. Setahun berapa kali ya boleh makan daging. Maksudnya bukan kita kata bukan daging empuk lah, daging hak fresh tu. Dia pergi market tu, dia lalu orang jual daging tu. Dia terui. Nak beli dah sekilo pak, RM30 ya. RM340 lah ni. Sekilo. Dia kata kalau aku beli daging tu, baik aku pergi beli ikan. Ikan boleh kak makan 2-3 hari kak, RM40, RM50 tu. Kalau daging sekali ada habis. Nak
Kalau orang kebanyakan, kebanyakan dia boleh makan bila-bila masa. Esok nak beli daging boleh. Lusa nak makan pun boleh. Itu bukan kategori orang miskin. Kalau kita kata nak bagi kepada orang yang jiran kita, nak sedekahkan kepada dia. Dia kata aku ni ingat orang miskin sangat nak bagi duit ke aku. Ha, dia akan sampai dah. Zaman sekarang ni dia akan sampai dah lagu tu. Sampai dah. Kita nak bagi kadang-kadang tu orang ni. Jadi macam kawan tu malu nak ambil. Dia kata aku kan miskin. Dia kata hang hina aku ke? Ha, dia akan sampai dah. Dan sementara ada lagi orang yang perlu kepada duit tu, kita sedekah. Takut satu lagi, satu hari, orang tu tak perlukan kepada sedekah kita lagi. Dia kata apa? Yaqulur rajul, berkata lelaki itu, lau jita biha bil amsi, kalau hang bagi kemarin ni, dia kata. Kalau hang bagi duit ke aku kemarin, laqabil tuhan, saya aku akan ambil duit tu tadi. Fa'amal yau, dan pada hari ini aku tak perlu dah. Dulu masa aku anak ramai dulu. Masa dulu susah nak makan pun tak ada. Dulu hang bagi tu aku terima lah masa tu. Nak beli beras pun tak ada duit. Bon, eh? Lah ni dah aku kaya dah. Hang tak payahlah. Fala hajah ilaiha. Fala hajah li ilaiha. Dan tidak perlulah aku itu kepada sedekah kamu itu. Yang masing-masing dah tak mau, dah tak perlulah kepada sedekah. Dia kuih-kuih dekat dah zaman tu nak kiamat. Tuhan akan buka, bongkak habis dah. Semua benda-benda yang daripada langit, daripada bumi itu keluar habis. Mah, perak dan sebagainya. Daripada, supaya apa Allah SWT nak nampak kemewahannya itu, manusia itu sampai satu ketika dia akan apa, lupa kepada Allah Taala. Itu dia kata hadis berkaitan dengan sedekah yang kita sedekah itu sebelum apa? Sebelum ditolak oleh orang. Sebab tak ada orang dah nak menerimanya. Tapi kalau sekarang ni ada lagi lah kita kata. Walaupun seorang dua tu ada lagi lah. Tapi Nabi sebut sini mana tak ada dah pada masa tu. Jadi kaya lah. Macam bab korban lah. Korban ni dia sebut kita kata kita kena bedak bagi juga kepada orang miskin tu bahagian korban tu. Korban tu, korban tu kena bagi juga kepada orang miskin. Dia kena ada bahagian orang miskin tu. Tak boleh kita nak bagi bedak-bedak orang kampung tu. Jadi kira pihak masjid ni kalau dia buat korban, dia kena simpan daging ni tu beda mana? Beda dia pergi bagi terus kepada orang miskin tu. Tak boleh pakai dia tu. Pakai letak, kita ada daging korban, pakai apa nak main ambil, pakai main ambil, ambil. Main ambil gitu lah. Bayangkan orang yang ambil ke semua tu bukan miskin. Dia ada, ada lah harta dia tu. Dia main ambil dah, barang peri, kita tahu, ambil lah. Main ambil 2-3 kali, berulang ambil pun ambil lah, balik ke rumah kan. Penuh tiap air pun. Sebab benda peri. Maknanya, kena bagi khusus. Tidak bahagian korban yang kita buat itu, tidak. Tidak sah. Kena ada gian, bahagian orang-orang miskin tu. Dan dikatakan bahawa hadis yang seterusnya, kita baca banyak sikit hadis malam ni, dia berkaitan sedekah. Banyak hadis ni dia berangkai. Babu ay sadaqah afdal, dia kata. Apakah sedekah yang afdal? Apakah sedekah yang afdal? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, ayyu sadaqata a'zam ajra, dia kata, apakah sedekah yang tersangat hebat ataupun tersangat banyaknya dari segi ajra pahala. Pahala. Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang afdal sekali apa dia? Nabi dia tak sebut afdal kali mah, afdal kali perak, afdal kali duit, afdal kali makanan, afdal kali dia tak sebut begitu. Dia tak, tu semua nilai ya. Tapi yang dia kata apa?
Dia kata qala antasaddaqa, dan bersedekahlah kamu itu, wa anta sahihun. Nah, dia kata dan bersedekahlah dalam keadaan kamu itu apa? Sehat. Sehat. Ini dah sakit lah, duk tak kati lah, dia kata. Duk ha ha ha, ambil lah duit ni pi sedekah, tak ada guna lah, dia nak pakai buat apa lah, nak mati pi lah. Tanya tengah dia sihat, kedeku. Nak bagi, nak sedekah pun kedeku waktu sihat ni. Tapi duk atas katil tu, duk ha 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 tu, wayar pun duk kat hidung dah. Makan, makan. Nak cucuk. Ayak masuk dalam perut pun dah tak masuk dah. Buat apa, dah tak terima dah badan pun. Nah, dia kata sedekah lah harta pok tu, yang ada tu, yang di dalam bank tu bagilah. 1,000, 2,000 tu. Bagi sedekah anak yatim, kot Tuhan bagi lega sikit-sakit eh. Dia kira nak minta habuan lagi. Waktu sihat, sihat tak sedekah. Hanya dia kata, waktu kamu apa? Sahihun. Sahih. Sahih ni, waktu sihat ni kita perlu kepada duit. Kalau kita kata dalam umur kita itu 30-an hingga 40-an, 50-an tu. 30, 40, 50 tu. Waktu tu yang kita kata yang paling afdal sekali. 30, 40, 50. Waktu afdal yang Tuhan terima. Dia kata yang terafdal, iaitu sahih. Sahih itu sihat. Dia bukan kita kata umur 70, 80 tu tak diterima, dah. Dia kata yang terafdal. Sahihun, dia kata. Sahih, sahih itu dari sihat. Sahih itu ialah waktu kita sangat perlu kepada duit itu. Itu yang afdal. Waktu kita perlu duit umur kita apa? Umur 30, 30, 40, 50 tu. Masa tu lah anak sekolah baru nikah, nak belanja ni, banyak belanjaan apa semua. Waktu time kita banyak, kita nak guna duit tu lah kita sedekah, terlebih afdal dia sebut. Terlebih afdal. Lepas tu dia kata apa? Takhshal faqr. Dia kata waktu tu takut nak bagi duit. Duit pun ada, duk pekin-pekin, boleh gaji pun cukup-cukup ya. Nak belanja anak, nak belanja bagi ke bini sikit. Bini tak kerja. Lepas tu nak buat lagu ni, nak belanja apa semua tu. Takut sakit demam apa, simpan apa semua tu. Dia kata takhshal faqr. Dia kata orang yang macam ni dia takut akan jadi miskin. Kalau dia sedekah, dia takut akan jadi miskin. Kurangnya duit dia tu. Maka dia kata apa? Dia kata waktu inilah paling afdal. Wa ta'mulul ghina. Dan seorang itu, dia bercita-cita untuk menjadi kaya. Kaya waktu mana? Ha, macam tadi, umur tadi. 30, 40, 50. Dia dah usaha. Dia kata aku ni, target aku jadi jutawan. Umur aku sampai umur 50. Umur 50 lah. Dia tak target umur jutawan pada umur 80. Dia tak target ke tu. Orang tak target. Dia kata aku kerja ni sungguh-sungguh ni bagi kaya sampai umur berapa? Target dia umur 50. 50 mesti aku dah jadi jutawan. Kalau orang menega pun 40-an tu hingga 50-an tu dia pulun sungguh-sungguh lah. Nego siang malam tu. Waktu tu Nabi SAW kata terlebih afdal kita bersedekah bagi duit itu. Bagi duit. Lepas tu dia kata apa? Walatum tamhilu. Janganlah kamu berlengah-lengah. Hatta iza balagatil hulqum. Sehinggalah sampai nyawa ke hulqum. Hulqum ni selalunya orang ibaratkan, dinisbahkan hulqum ni tak berguna apa dah lah. Dan nyawa duduk di hulqum tu tak boleh nak buat apa dah. Qulta li fulan kaza wa li fulan kaza wa qad kana li fulan. Masa tu lah kadu atas katil tu, tu bagilah hak duit, hak bank ni, bank BSN ni bagi ke no, bagi ke anak yatim. Hak ni bank CIMB ni bagi ke masjid. Hak tu hak ni bank ni bagi ke mana? Bagi ke orang-orang miskin. Jamu orang makan bulan puasa.
Nabi kata, waktu mana? Waktu dah tua dah, sakit dah. Duk atas katil dah, dia kata waktu tu. Duit pun dah tak bagi, tak boleh nak buat apa dah. Nak berubat dia pun tak boleh. Doktor kata nak berubat, tak berubat pun tak mau dah. Kena tunggu mati lah. Ha, masa tu dia pun, dia kata, Qulta li fulanu kaza. Hang kata kena bagi ke kawan ni demikian. Bagi ke kawan ni demikian. Bagi ke kawan ni demikian. Dia kata kalau benda itu wasiat, wasiat hanya boleh 1/3 sahaja daripada harta tersebut. 1/3. Lebih daripada itu tak boleh. Jadi kalau ayah mati ni, sedekahkan semua harta ayah ni untuk apa? Untuk kegunaan umum. Masjid ke, surau ke, anak yatim ke. Dia kata sedekah semua harta ayah. Sah ke tak? Bila dia mati, sah hanya 1/3 sahaja daripada harta. Tak sedekah. Sebab apa? Dah dia mati itu bukan dah hak dia lagi lah. Bukan milik dia. Kereta yang dia baru beli itu, Beza tu, bukan dah hak dia dah. Kereta pesona hak dia beli tahun lepas tu, bukan hak dia dah. Tanah yang baru beli tu, harga RM100,000 tu, bukan hak dia dah. Dia kena tukar nama dah. Itu kalau pi pejabat tanah pun, nak beli tanah atas nama orang mati, pejabat tanah tu, pegawai pejabat tanah tu kata, hang ni tak apa betul ke apa ke, nak buh orang hak mati dah. Orang pejabat tanah pun reti. Kata orang mati ni tak boleh nak terima bubuh nama dia, harta dia tak boleh. Nak beli kereta pun tak boleh. Nama Tok Wan kita. Bagi AC Tok Wan kita tu, pergi nak beli kereta. Orang tanya ni AC siapa? AC Tok Wan. Tok Wan tu mana? Tok Wan mati lama lah. Kata, kata hang ni kena ketum ke apa? Kau mabuk mai bagi bagi apa? AC yang orang dah mati lama dah. Ha, tu kita kata benda tu dia dah makruf dah. Dah mati dah, tak boleh bagi orang tu untuk mewarisi lagi ataupun dia mewasiatkan. Dan disebut dia kata apa dalam ni, maka bersedekah kita itu pada waktu kita sahih, sahih, sihat, syahih, dan kita perlu kepada duit tadi, takhsyal faqr, dan kita takut untuk kita jadi miskin. Ha, kita perlu kepada duit, wa ta'mulul ghina, dan kita bercita-cita untuk jadi kaya. Ha, dia kata kalau umur 80 tu dia tak bercita-cita dah. 90 tu dia tak ada bercita-cita, dia kurang dah. Dia halahkan nak beribadat dah banyak. Sebab apa? Sebab dia tahu dah tak ada harapan. Kalau dia kaya pun buat apa? Nak tinggalkan anak-anak lah. Waktu yang mana yang dia nak berusaha jadi kaya? Waktu umur dia apa? 50, 40 tadi yang saya sebut. Baik, kita sambung balik hadis lagi. Hari ini kita baca banyak hadis juga.